Sangat sedih. Seperti semua mati. Rasa tinggalah sini dan berjaga-jaga ya. Ya, bapakmu jika lah untuk mau ambillah piala ini daripadamu, tetapi bukanlah kehendak melainkan kehendak pula yang terjadi. Hai sahabat, panggil berjaga-jaga dan bersoal agar kamu jangan jatuh ke dalam pecah. Dapat jika teman bukanlah kehendak melainkan kehendak pula yang terjadi. Sudahkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Karena satu jam rohnya lempeng, tetapi tadi lemah. Berdoa. Jikalau engkau mau ambillah piala ini daripadaku, tetapi melainkan kehendak pula yang terjadi.
Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Mereka memperlakukannya secara keji, membunuhnya, dan menggantikannya pada saat. Siapa menggunakan pedang akan binasa karena pedang. Apakah untuk sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera menyerahkan dari daerah polis kesukaan mereka untuk membantu aku. Apakah yang ternyata yes, John, nothing. Senang aku dipenyam sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan petang untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar mereka dan kamu tidak menangkap aku. Aku yang panggilan yes, dan berhasil aku lagi siapakah yang panggilan yes, dan berhasil bila aku yang kamu cari biarkanlah mereka ini benar. Bagaikan seekor anak kambing yang diseret ke tempat pengantaian, demikian pula Yesus diseret ke tempat pengadilan. Hati berhati-hati bersama tersaksi maka dikaji telah siap dengan
Satan terkalahkan dengan Yesus tanpa penasaran membela harus tunduk pada keputusan pengadilan tidak adil salib membayar sah manusia durhaka. Jauh! Berapa kata begini? Lepas!
bersalah berkata itu untuk kita. Kita bisa berkata itu. Mengapa engkau menangkap aku? Apa ajaranmu? Ingin menyalipkan rajamu sendiri. Hei! Tidak ada raja berpengasuh. Raja kami hanya satu. Raja kami hanyalah. Dia tuan kekuasaan. Dia pernah berkata. Akulah. Dia juga pernah bilang. Rombaklah kini seimu. Dalam tempo 3 hari. Aku akan merombaknya kembali. Cambuklah dia. Janganlah demi satu. Aku tak mau menyebutkan. Tidak menemukan kesalahan tentang orang ini untuk dihukum. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan Yesus yang adalah raja bangsa Yahudi ini, ataukah Barabbas? Tidak menemukan satu kesalahan apapun padanya untuk dihukum mati.
¡Sálvela! ¡Diabla! Marca, tu lato de supercorba en mundo piezas. Marca, tu lato de urbanza en tu rugaña. Ya no falta mía. Y mi escala usaría calangada. Cuando me bebas tan piezas. Tu haya gunanya ia mengemukakan alasan ini dan itu. Dan akhirnya lihat! Aku mencuci tangan. Tanda. Aku tidak bersalah atas darah orang ini untuk dihukum mati. Itu urusan kalian sendiri. Biarlah dari tahu atas kami dan anak-anak kami. Saya dia, dia. Oh.
kesaksian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji dikau. Keputusan pengadilan telah dijatuhkan. Yesus harus mati. Kendati tidak terbukti dia seorang penjahat, Yesus tunduk kepada keputusan pengadilan tanpa gerutu. Dialah juri mesti terbuknya, betapapun pahit dan getirnya. Yesus tunduk pada kepada Bapa yang Maha Rahim, agar demi dosa setumpuk gunung harus terbunuh tubuh sang anak sulung. Marilah berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, untuk menyelamatkan kami, dikau menerima hukuman mati dengan rela dan tenang. Kami mengakui bahwa sering kami melemparkan kesalahan pada orang lain yang justru tidak bersalah. Kami kurang sabar dan sering melalaikan tugas kami, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat kerja kami. Ajarilah kami untuk lebih dahulu mempersalahkan diri sebelum melihat kesalahan orang lain. Semoga kami tetap sabar dan setia dalam tugas kami. Marilah berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan segera membalas kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menganggap remeh sesama yang lemah. Semoga teladan Yesus Putramu membuat kami semakin rendah hati serta selalu mengutamakan kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
masih jauh perjalanan kami, namun beriak sang ibunda yang merasakan duka cita setelah tinggalnya tampil ke depan dan sempat sebentar mendekat sekedar menebarkan kesejukan. Mataku menjadi kabur karena menangis. Sebab kehadapanku berjalan luka yang sesungguhnya dapat menghidup. Kembali jauh lebih turun daripada tiada satu dari manapun asal yang dapat menghentikan. Yesus putraku, selamat malam. Bagaikan samudra yang maha luas, tiada hasil tepi, selalu lestar. Diterimanya anaknya dalam rangkulan kasih jantungnya, dan sang putera merasa ditopang di perjalanan sengsara. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena mempunyai seorang ibu yang sungguh beriman, yakni Bunda Maria, yang setiap bulan membantu kami. Padahal kami sering menyakiti hati Bunda dengan sikap dan perbuatan yang buruk. Semoga kami kau berikan ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Bantulah kami untuk berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dan terlantar di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dosa-dosa
kehentian padamu ya Kristus, serta memuji dikau. Di jalanan panas tubuh penatuan, raga sang anak pahlawan habis tersisih. Masih langgil nasib sengsara Tuhannya, datang menawarkan jasa. Tangkap orang itu! Berlah kau salibnya! Dan salib pun berpindah pundak. Simon telah mengambil bagian dalam siarah keselamatan Tuhannya. Memanggul salib ke Golgota. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami untuk saling membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, teguhkanlah kami ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Thank you.
tanah. Tanah warisan Adam telah tercemar, termasuk air tubuh Tuhan. Dan hanyutlah sudah dosa pusaka dalam samudra kesabaran. Orang yang memiliki aku, ia harus menangkan diri, mengikut jalanku, dan memiliki aku. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengampun, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang. Kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Wajah itu wajah penghiburan. Wanita menangisi sang putra, tetapi wanita itu lupa pada dirinya, pada anak-anaknya, pada dosanya. Janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu, karena akan tiba saatnya orang berkata kepada dirimu,
sentuhlah menimpah kami. Sebab jika kami hidup diperlakukan demikian, apalagi kami hidup. Tuhan yang menghendaki agar kita tahu sumber kita, sebab sengsara yang terasa dan tidak perlu harus kita henti akibatnya, yaitu sengsaranya sanggur selamat pelunas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami. Singkirkan mereka! Sesarnya! Sesarnya! Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah. Marilah berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami. Kepadamu ya Kristus, serta memuji Dika. Tapi siksaan dan hinaan melampaui batas kewajaran. Anak Allah ditelanjangi di depan mata banyak tentara. Yesus berbaju dan salahkan pakaian.
Ya Allah, perbaharuilah kami seutuhnya. Kenakanlah kami pakaian yang mulia, yaitu hati yang penuh kasih, sehingga kami pun dapat menjadi penyalur berkat bagi sesama yang terlantar dan menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud kepadamu ya. Kini sampailah detik-detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan ditembusi paku. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu. Darah dan darah masih sisa dari sepanjang perjalanan. Semuanya tumpah, menetes ke arah sesama di sepanjang perjalanan jarak. Sang Putra Allah kena murka Bapa Allah, tersebab anak-anak tercinta dari jari tangannya sendiri hidup saling membenci. Dan lihat tangan dan kaki membanjiri membersih bumi supaya jadi suci, supaya bersemilah kasih di atas bumi. Oh, ternyata aku berada di atas hamparan
diambil air ilahi di atas bukit Kalvari yang mengalir dari jantung terluka di muka semua. Bacakan salibnya. Aku sadar oleh kaca alam ini. Sayup-sayup bersabda melalui bening air. Sekalipun aku memiliki kebun anggur dan gandum di dunia, tapi aku kehilangan sedikit putih air dari Kalvari. Aku lesana cemara merambat di atas wadah panas. Sucikan batinku dengan air pasirmu, palutlah muka dengan air surga, pasulah jiwaku dengan darahmu, pemberi kehidupan bagi jiwa terluka kusta di perjalanan. Marilah berdoa. Ya Yesus yang penuh cinta, betapa sulit kami mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kami. Padahal kami sendiri tak henti-hentinya memohon ampun darimu. Tolonglah kami Yesus agar sanggup mencintai siapa saja, termasuk kami yang membenci kami. Sebab itulah kehendak-Mu bagi kami. Yesus, bantulah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib-Mu. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus. Palang kasar sudah terpasang, sang putra sulung tergantung. Tiba sudah siksaan pada finalnya. Darah dan nanah dari luka memar masih melelehkan darah kental. Sambil menantikan nafiri penghabisan, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabta. Yeah.
anak ditinggalkan sang bapa. Keluhan karena ditinggal sendiri di bumi penuh benci. Keluhan meminta iba sang putra tunggal yang ditimpal tiang oleh bapa. Aku haus. Lalu dengan kasarnya sang putra Allah diberi minum cuka asam di olomnya serta memasang sepotong papan bertuliskan Indri. Jahat mencerca meminta iba pada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Lalu kala nafas hendak lepas dari dada dan nyawa diserah penuh pasrah pada Bapa, Yesus masih menitip anak bumi yang tertanda dalam murid kekasih Yohanes kepada sang ibu Maria, seraya sang ibunda yang ditinggal tiada anak diserahkan kepada murid keterkasih. Inilah anakmu, Yohanes. Inilah ibu.
dan sebelum menyerah nyawa, Yesus masih berdoa kepada Bapanya untuk algozol-algozolnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lalu bersama runtuhnya gemuruh, Yesus berseru dengan suara lantang, Bapa, ke dalam tangan serahkan roh, sudah selesai. Dan itu Tuhan menyerahkan nyawa di keheningan salib tinggi. Demi domba-domba tersesat di bumi yang latah, Yesus wafat tiada lagi bernyawa. Dan tombak bengis membuka lambungnya. Marilah berdoa. Tetapi inilah kemungkinan yang satu-satunya untuk mendoakan dan berbuat baik untuk orang lain. Kami ingat akan orang yang bersalah. Tuhan, ampunilah mereka yang membunuh sesamanya, ibu yang membunuh anak kandungnya, majikan yang mencekik bawahannya,
ibu yang lupa akan anak-anaknya, orang tua yang membuang dan membunuh anaknya, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salibnya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji dikau. Penolakan bangsa terpilih sampai pada titik terkeji. Putra tunggal pencipta alam semesta tidak memperoleh jatah tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir, kecuali sebidang tanah cadas seluas telapak talib sebagai ranjang pembaringan terakhir. Putra tunggal pencipta alam semesta terpaksa mati berdiri. Bangsa terpilih Yahudi sangat merasa rugi kalau Tuhan mati terbaring, karena hanya menambah lahan yang harus terpakai. Namun seorang dari Arimatia bernama Yusuf terpanggil untuk membagikan tanah warisan kepada Tuhannya, sekedar menjadikan Tuhan mati dalam posisi terbaring di hari-hari terakhirnya di atas bumi. Tanah tercipta dari tangannya telah termodal. Bumi terjadi dari jari jemari tangannya bangkit membenci. Tuhan sang pemilik menjadi asing di bumi ciptaannya sendiri. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami kagum melihat sikap Bunda Maria. Engkau telah memilih dia menjadi teladan kami. Kami ingin menjadi seperti dia. Semoga Yesus Putramu menyertai.